sebelumnya sudah ada 4 kali, ini kelima, masih ada sisa 4 kecamatan lagi yang belum kita agendakan, yang kita akan agendakan di bulan Agustus ini juga, di setiap hari Rabu. Ini sebagai pengenalan untuk anak-anak SD atau gimana, Mas? Ya, ini hanya untuk pengenalan dan penumbuhan minat saja, belum ke tahap teknik bermain bulu tangkis yang benar, belum. Seperti itu. Ya, tiga tempat di hari ini kita melakukan kegiatan Seneng Minton, di mana kita melakukan kegiatan yang untuk meminat, menumbuhkan minat murid-murid di sini agar kelak siapa tahu dengan minat tersebut bisa menjadi atlet bulu tangkis. Itu sih kegiatannya hari ini. Kalau pesertanya dari SD mana ya, Jani Mas? Kecamatan Undaan atau gimana? Kalau ini dari Korwil Undaan, di mana ada sekitar berapa SD ya tadi? Dari Undaan ya, Mas Elari? Iya, dari Undaan. Jadi saya kurang hafal sih dari beberapa SD, yang pasti banyak, sekitar 10 atau berapa SD. Kalau untuk tadi ngajarin apa aja, Mas? Tadi ada kegiatan juggling balon, ada juga pukul balon pakai raket, ada juga pukul shuttlecock dengan raket. Di situ juga pengertian tentang forehand dan backhand. Jadi hanya dasar-dasar saja, kita tidak terlalu banyak tekniknya, karena kita hanya ingin menemukan minatnya dulu dari murid-murid. Tapi juga ada balon menggunakan tangan kosong dan sebagainya, itu tujuannya apa? Ya, balon dengan tangan kosong itu juga kita mengajarkan sentuhannya mereka, kesabaran mereka, konsentrasi mereka, serta dengan balon tersebut kita harapkan kan medianya balon tersebut bisa lebih mudah dikontrol, dikendalikan, seperti itu. Kalau laju bola yang sudah terbiasa, satu kok itu kan lajunya bisa kemana-mana, kalau dengan balon masih bisa kontrol. Setelah kegiatan dengan balon, kita aplikasikan melalui kegiatan yang sebelumnya, yaitu melalui raket dan shuttlecock, dengan tetap mengacu pada sebelumnya pengarahan pukulan forehand dan backhand, seperti itu. Tadi gimana, Mas? Anak-anak sudah bisa mengkonstruksi dari panjenengan seperti apa? Ya, anak-anak sih luar biasa ya. Kalau kebetulan tadi di kelompok saya, kelompok satu itu, saya lihat cepat mengerti dan cepat bisa mengaplikasikan apa yang diajarkan. Di kelompok lain juga saya lihat antusiasnya sudah tinggi. Tapi mungkin ada beberapa anak yang masih motoriknya masih belum begitu terlatih, sehingga ada kesulitan terhadap sentuhan-sentuhannya. Tapi secara keseluruhan lebih banyak yang bisa daripada kita. Ini agenda rutin atau gimana, Mas? Agenda ini sementaranya dalam tahun ini kita ada 9 kecamatan di Kota Kudus. Saat ini kita akan melaksanakan 9 kecamatan dulu di tahun ini. Kalau tahun ini selesai, kita akan diskusikan kembali apa step selanjutnya depannya. Untuk saat ini sudah keberapa kalinya untuk ini di tahun ini? Ini kecamatan kelima. Sebelumnya sudah ada 4 kali, ini kelima, masih ada sisa 4 kecamatan lagi yang belum kita agendakan, yang kita akan agendakan di bulan Agustus ini juga, di setiap hari Rabu. Ini sebagai pengenalan untuk anak-anak SD atau gimana, Mas? Ya, ini hanya untuk pengenalan dan penumbuhan minat saja, belum ke tahap teknik bermain bulu tangkis yang benar, belum. Seperti itu.